Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadib Kusnoto. Saya dari Kem Urban Farming SMK Rodotul Mubtadiin Balikambang, Jepara. Berikut hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sayembara SAKSSI 2021. Sayuran yang kami tanam di greenhouse kami yaitu meliputi sawi. Ada sawi sapong, sawi sampeng, sawi pakcoy, dan juga ada bayam hijau, bayam merah, ada kangkung, dan juga selada hijau. Media tanam yang kami tanam di sini yaitu media tanam hidroponik dengan NFT dan juga rakit apung. Spesifikasi dari NFT sendiri yaitu kelebihannya bisa mengalirkan oksigen kepada tanaman lebih bagus. Tapi mempunyai kendala yaitu apabila saat mati listrik karena tidak terjadinya sirkulasi pada aliran air. Ya, spesifikasi dari rakit apung itu kelebihannya kalau mati lampu, mati listrik tanaman masih bisa bertahan karena dia mengambang di atas air, nutrisi itu sendiri. Kekurangannya yaitu oksigen yang kurang bagus atau kurang mendapat asupan oksigen dikarenakan tertutup rapat ya. Dia mendapatkan oksigen apabila kita menambahi yaitu pompa angin. Pemasaran kami di greenhouse ini yaitu dengan cara online dan juga offline. Apabila offline, masyarakat bisa langsung datang ke greenhouse kami dan juga memanennya secara langsung atau juga bisa dipanenkan. Apabila online, bisa menghubungi medsos yaitu dengan cara melewati via Instagram yaitu SMK Balikambang, Facebook SMK Balikambang, dan juga WhatsApp nomor yang tertera di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.